Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbevox. Nah, ini gue kedatangan paket lagi nih guys. Nah, seperti biasa dan sesuai judul, ini ada sedikit update untuk koleksian dari Gulf gue ya. Ini sementara gue punya 5 dan ini baru lagi datang 1. Nah, apa nih menurut kalian nih? Ayo tebak-tebak ya. Ayo langsung kita buka aja ya. Namun sebelum video ini dilanjut, jangan lupa nih subscribe dulu di channelnya Unbevox. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya dan share ke teman-teman kalian kalau video ini berguna atau menarik untuk ditonton. Oke, yuk kita lanjut. Oke, seperti biasa ya, kita buka nih pakai cutter. Nah, ini gue juga kemarin maaf banget baru bisa upload nih. Kemarin beberapa hari kebelakang lagi sedang sibuk seperti biasa. Oke, kita buka saja. Oke, ya. Nah, ini dia guys, paketnya nih. Ini bisa kalian lihat nih. Kosong ya, kosong, enggak ada apa-apa. Oke, kotaknya kita singkirin dulu. Nah, ini menggunakan bubble wrap. Mantap. Nah, kalau untuk yang seri ini, memang kan untuk yang Gulf itu cuma 1 ya. Nah, bisa kalian tebak betul apa yang gua beli. Oke. Ya, itu adalah dari Ford Transit Supervan yang ini, guys. Nah, guys. Mantap nih. Ini akan bergabung dengan teman-temannya di depan nih. Nih, ada 5. Nanti kan jadi 6. Ih, mantep nih, gue suka banget dah yang ini, keren cuy. Yuk kita lihat lebih detail lagi ya untuk detail-detailnya. Nih gue sikirin dulu label wrapnya. Kita buka perlahan-lahan dari bawah seperti biasa. Di sini ada selak-selaknya nih. Nah, kita buka ya pelan-pelan. Mantap. Kemudian di sini, hati-hati entar kena bannya robek lagi. Nah, ini dia guys. Ini dia guys. Wah, mantep banget sih ini. Nih, bisa kalian lihat. Super fan, mantap. Ini gue beli dengan harga 75.000 apa? Kalaupun di mall-mall atau di gantungan kan harga 120.000 ya. Nah, ini dengan pilihan lain ya, dengan belanja online bisa dapat harga lebih cuy, di bawah gitu kan. Keren-keren. Oke, kita lihat detailnya dulu ya. Nah, di bagian depan itu kayak Morris Mini ya depannya ya. Nih. Di sini ada tulisannya nih Ford nih. Nih Ford. Untuk bagian grill depannya ini bagus banget. Lampu mantap, detail lampu sein ada. Ban karet pasti ya, ban karet. Kemudian di sini ada detailing-detailing, ini ada nomor angka 1. Di sini ada tampo Gulf-nya, belakangnya juga ada. Ini dia. Buh, keren cuy, cuy. Mantap, mantap. Ini namanya Ford Transit Ford Transit Supervan. Wih, mantap. Nanti ada beberapa juga nih item yang pengen gua koleksi ya, sisanya nih. Ini masih ada sedikit PR ya. Ini guys. Aduh, mantep cuy. Nih, kita panggilin dulu teman-temannya nih. Ini yang pertama ada Toyota Land Cruiser ya, dari Johnny Lightning. Detailnya mantep nih, udah nggak diraguin lagi. Kemudian ini ada Hot Wheels regular. Namanya Mustang ya, Mustang. Kemudian untuk yang ketiga ini ada Jeep Cherokee. Mantap. Kemudian ada Hot Wheels
Reguler. Susah amat sih tadi. Ford, ini namanya Ford GT, Ford GT. Ini namanya Ford GT dengan tambah Golf, tapi yang reguler. Kalau untuk yang untuk yang Super Treasure Hunt itu belum sempat kebeli, harganya masih mahal cuy. Nah yang kelima ini ada Nissan Skyline, apa namanya kemarin gue lupa. Ini guys namanya guys, Nissan Laurel. Nah iya, Nissan Laurel 2000. Ini mantap. Lalu yang keenam ini ada dari yang baru gue beli nih. Jadi ada Ford Transit Super Van. Mantap, detailnya udah gak diraguin lagi ya guys ya. Detailnya mantap cuy. Nih nanti gue kasih lihat penampakan seperti apa. Yuk. Nah, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini nih, ngelengkapin koleksi Golf gue nih. Golf lovers, mana suaranya? Bisa tolong komen di bawah ya nih untuk kalian bagi pecinta Golf nih. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe di channel Unbeworks. Nyalain tombol loncengnya nanti biar kalau ada video baru bisa kalian langsung nonton. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.